Saudara-saudara, pembahasan kita kali ini satu hal yang sangat penting, yaitu ketentuan tentang bahan Ekaris Kudus. Satu, bahan pembuat hosti dan anggur menurut ketentuan Redemptoris Redemptionis Sacramentum. Roti yang dipergunakan dalam perayaan kurban Ekaris Kudus, Maha Kudus, harus tidak beragi. Seluruhnya dari gandum dan baru dibuat sehingga dihindari bahaya menjadi basi. Karena itu roti yang dibuat dari bahan lain, sekalipun dari butir padi atau yang dicampur dengan suatu bahan lain yang bukan gandum, sedemikian rupa sehingga orang tidak lagi memandang sebagai roti, tidak merupakan bahan sah untuk dipergunakan pada kurban Sakramen Ekaristi adalah pelanggaran berat untuk memasukkan bahan lain ke dalam roti untuk Ekaristi itu, misalnya bahan-bahan misalnya buah-buahan atau gula atau madu. Tentu saja hendaknya hosti-hosti dikerjakan oleh hosti-hosti kejagaan orang ini bukan hanya menyolok karena kesalahannya, tapi juga terampil dalam mengerjakan secara dilengkapi dengan peralatan sesuai. Anggur yang dipergunakan dalam perayaan kurban Ekaristi Maha Kudus itu harus alamiah, berasal dari buah anggur murni dan tidak masam dan tidak tercampur dengan bahan lain. Dalam perayaan ini, sedikit air akan dicampur dengannya. Perlu diperhatikan dengan seksama agar anggur yang hendak dimanfaatkan untuk perayaan Kristus itu tersimpan baik dan tidak menjadi asam-asam. Sama sekali tidak diizinkan untuk mempergunakan anggur yang hasilnya atau asalnya dilakukan, karena sebagai persyaratan yang harus dipenuhi demi sahnya sakramen, gereja menuntut kepastian. Tidak juga boleh minum selain atau apapun demi alasan apapun, karena meminum itu bukan bahan sah. Bentuk ini sesuai dan kan 94 Michal Romanum. Mengapa digunakan roti beragi? Demikian jawab dari Romo Puri Ujan SVD. Ia Katolik mengikuti dan mempertahankan tradisi orang Yahudi yang juga diikuti Yesus pada malam perjamuan terakhir, yaitu menggunakan roti tak beragi pada perjamuan Paskah tahunan. Latar belakangnya adalah perayaan pesta roti tak beragi yang dibuat juga oleh orang Israel ketika menjadi kaum sedentar karena mulai menetap dan mengolah tanah pertanian untuk hidup. Upacara pesta roti tak beragi itu dibuat pada musim semi bulan pertama, berlangsung selama satu pekan dari sahabat ke sahabat atau dari hari pertama sampai ke 8. Karena angka 7 itu angka kronologis dan angka 8 adalah angka yang melewati kronologis atau angka simbol keabadian. Sejalan dengan makna keabadian, digunakan roti beragi dalam perjamuan karena roti itu bertahan lama, tidak cepat rusak kapan berjamun. Arti ini cocok dengan roti tak beragi yang menjadi tubuh Kristus, yakni itu makanan surgawi untuk hidup kekal. Mengapa digunakan wine? Sedangkan tentang mengapa digunakan wine dan bukan jus anggur
Demikian aja pun kami kutip dari terjemahan dari penjelasan John None. Yesus minum wine. Mari kita lihat kenyataan historis. Anggur dipanen pada musim gugur dan pasca, pasca yang terakhir. Jatuh pada musim semi tanpa lemari es. Anggur dan grape juice tidak akan tahan dalam beberapa hari setelah dipanen. Anggur mulai difermentasi atau akan busuk. Metode pengawetan yang ada pada pertama adalah untuk memerasan dan membiarkannya terfermentasi dalam keadaan yang terkontrol, atau untuk mengeringkan anggur sehingga menghasilkan semacam kamis, kismis. Pada saat perjamuan terakhir, Yesus mengatakan, "Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini." Pada saat itu, mereka membuat wine dari banyak macam buah-buahan, tapi wine yang dari anggur itu hasil pokok anggur. Allah yang digunakan pada saat perjamuan terakhir. Karena itu adalah musim semi dan liturgi Paskah menentukan agar umat meminum 4 cawan anggur. Grape juice yang terfermentasi adalah yang paling mungkin digunakan. Jika tidak, misalnya ada musim lain dari keadaan natural, tentu salah satu penulis Injil akan mengatakannya, seperti yang dilakukan oleh penulis Injil pada musim-musim Yesus yang lain. Ketentuan mereka Paskah yang menyebut agar anggur di cawan tersebut dihancurkan dengan air. Ini perlu sebab proses fermentasi membuatnya menjadi kuat dan juga berjalan-jalan tempat membuat anggur agar berpori dan anggur cenderung menjadi kental dan bertambahnya waktu karena kadar airnya menguap. Ini adalah latar belakang historis mengapa Imam menambahkan setitik air pada saat itu dikasih. Wine itu dia diproduksi dari udara ketika disimpan akan menjadi anggur juga. Oke, sekian dan terima kasih.